Pasukan khusus Rusia terekam meluncurkan serangan brutal dengan drone peledak ke sejumlah kendaraan lapis baja Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan operator Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 menghancurkan kendaraan lapis baja dan kendaraan roda angkatan bersenjata Ukraina di arah selatan Donetsk. Drone meluncur akurat dan sukses menghancurkan target dalam hitungan menit. Perang Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-960 pada Kamis 10 Oktober 2024. Militer Ukraina melaporkan tekanan utama secara bertahap bergeser dari Pokrovsky ke arah Kurakovsky yang berdekatan. Situasi sulit terjadi di Torex di mana pasukan Rusia berhasil masuk ke wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.